sana. Nah, teman-teman, ini dia. Ini adalah belut monster. Tapi ini bukan belut listrik, teman-teman. Ini dipancing apa itu? Ya, apa nangkap? Nangkap. Apa kering saat? Oh, marah kamu. Nah, teman-teman, aku dapat belut ini dari kali Gayor yang sudah kering ya. Yang sudah saat gara-gara kemarau. Lihat nih, lumayan. Nih, ini anakannya nih lebih kecil, lebih mungil. Nah, jadi aku mau nyoba dulu betetnya. Teman-teman, siang ini anak saya si Eca tuh dapat belut. Nih, teman-teman. Belutnya gede banget tuh. Segede gini. Mantap ya. Ini marak katanya dia. Marak itu ngambil ikan di sungai yang kekeringan. Marak namanya bahasa Sunda. Nih. Papi minta ya, ya. Nanti. Sekalian papi mau standing party. Ini ikan sepat siem ini. Ini ikan sepat siem. Kalau ini betok ini mah. Betok. Ini bentur atau wader ya. Kalau saudara-saudara kita dari wetan katanya wader. Kalau saya menyebutnya bentur ini. Bentur. Bentur sepat. Ah, tapi bukan sepat siem ini mah, sepat biasa. Kalau sepat siem kan sepat anu. Butuh. Hah? Sepat butuh. Sepat butuh. Pandir. Si pandir atuh. Jangan bisa. Dah. Iya atuh. Yes.
Baik teman-teman, ini sepertinya sudah matang dan kita cicip dulu atau kita asaan. Mantap. Dan disanguan teman-teman. Ya. Nah, ini adalah ramuan atau racikan untuk menjaga atau meningkatkan imun tubuh ya. Caranya bagaimana teman-teman? Kalau saya ini kan di, katakanlah di kebun, kalau saya menyebutnya pila, jadi ya darurat. Dan ini hampir tiap hari teman-teman, kalau kebetulan orang rumah atau kameramen belum sempat ngantar makanan, ya saya bikin seperti ini karena kan warung dekat. Jadi saya selalu dibarengi dengan makanan yang langsung dari sana, dari tangkainya atau dari batangnya. Yuk ke sana. Kita sorenya ya. Berarti makan sore ya. Ya ini standing party, stand senjata, stand itu senjatanya, stand kan standing berdiri party, hiburan party, pesta. Yuk. Tadi kan si Eca mau goreng belut. Iya. Teh, goreng belut, bawa ke dia. Teman-teman, inilah racikan atau menu untuk meningkatkan imun karena banget aing meningkatkan imun di usia saya yang sudah di atas 50, tepatnya 52 tahun usia saya. Anda bisa lihat saya sudah tidak lagi muda tapi masih tetap ganteng. Aduh, begini ya, jadi langsung di kebon saya mah pagi-pagi berjemur sambil macul. Lihat muka saya ini sudah ceketrek atau hitam, tapi tidak jadam. Ya hitam aja lah begini. Berjemur terus saya mah supaya ya sehat ya. Sebab dari dulu kalau kami leluhur suka mengajarkan harus moyan ya, moyan tuh berjemur. Mantap guys. Goreng belut. Ya. Ini tadi belut dapat anak saya si Eca, Teja Kancana. Itu memang hobinya sebagai petualang dia mah, juga sudah apa? Channelnya sudah lumayan banyak subscribe. Silahkan Anda lihat-lihat lah dan dibantu di subscribe channel anak saya yang tadi ya, Teja Kancana. Linknya ada di bawah. Sudah 4.000 lebih subscribe-nya dan sudah menghasilkan dolar. Langsung dari pohon, organik, sehat, mantap. Kacang panjang langsung dari tuh batangnya ke sana tuh pohonnya.
Kalau yang tadi, yang ini kacang. Kacang panjang organik, guys. Namanya di kebon darurat, teman-teman. Nggak ada meja, nggak ada kursi, ya gini aja lah nongkrong ya. Katanya standing party. Ah, kumadewek cengogo ya mah. Nikmat, teman-teman. Mami ayang. Ya, kok mau we. Intinya tanamlah tanaman atau sayuran organik. Kemudian biasakan berjemur, ya kan? Pagi-pagi sekitar jam 8 sampai jam 10, 15 menit sampai 30 menit cukup. Kemudian hindari kerumunan ya, atau di kebun saja. Kalau saya menyebutnya, saya ini adalah James Bond. Saya ini James Bond. Jalmas Sunda betah di kebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sadar? Jangan masih. Baru mana? Enggak.